Seraut wajah cantik yang kau sembunyikan di balik kerudung putih. Banyak teman di meja makan, waktu kita jaya. Mencari teman memang sudah gembira untuk selamanya. Oke, ini pemirsa Bantar Kaung TV, tempatnya saya sekarang berada di Pecel Lele Bang Hasan Irama. Mirip banget sama Bang Haji Roma Irama nih. Ini kebetulan sedang goreng lele. Apa kabar nih Bang Hasan? Alhamdulillah sehat, Pak. Kebetulan ini lagi jalan-jalan sama teman-teman nih, mampir ke Pecel Lelenya Bang Hasan nih. Mau nyobain, ternyata enak juga. Apalagi sambalnya itu. Terima kasih atas kunjungannya lah. Iya. Cocok dan pas di hati Anda semua. Sudah berapa tahun jualan pecel lele? Sudah 5 tahun. 5 tahun. Dari dulu pecel lele apa pernah apa gitu? Pertama nasi goreng. Nasi goreng. Iya, di Jakarta. Terus pindah lagi ke Selawi. Selawi. Ketemu teman-teman akhirnya setelah kita lagi cari lokasi-lokasi yang pas dan nyaman buat jualan, alhamdulillah ketemu di Desa Karangsawah. Alhamdulillah. Alhamdulillah ketemu. Nah, ini kebetulan Bang Hasan ini artis juga nih, artis sering masuk TV. Itu dulu. Itu dulu. Sekarang masuk Bantar Kaung TV. Iya. Nanti pemirsa Bantar Kaung TV sekecamatan se-Indonesia nonton Bang Hasan nih. Kalau nonton bisa nyicipi masakan di sini nih, Karangsawah Tonjo. Ya, Karangsawah. Tepatnya di Karangsawah. Ya. Berarti Kecamatan Tonjo. Kecamatan Tonjo, Kabupaten Brebes, Jawa Tengah. Ya, nanti kebetulan ada Nur Irama juga di sini. Ya, mereka terus. Yang kau sembunyikan di balik kerudung putih. Mantap. Di balik kerudung wajahmu bersembunyi. Kau cantik alam tanpulah hilang. Tapi bukan karena itu aku cinta padamu. Juga bukan karena itu aku sayang padamu. Kau dia sihir dengan budi pekerti. Kau cantik alam dan gerak hilang. Itulah yang menyebabkan aku cinta padamu. Itulah yang menyebabkan aku sayang padamu. Mantap. Di balik kerudung wajahmu bersembunyi. Oke, habis makan apa tadi di sini? Pecel ayam. Pecel di pecel lelenya Bang Hasan. Baru Bang Hasan Irama. Iya, alhamdulillah. Alhamdulillah. Bagaimana rasanya? Ya, bagus, enak. Enak. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Mantap. Mantap. Kita barusan kesini. Kebetulan sama jauh dari Bantar kamu ke sini ya. Iya. Ya, terima kasih jauh-jauh. Silaturahmi ketemu sama. Iya. Jadi kita enggak cuma bikin video, Bang. Kita silaturahmi tambah saudara, tambah teman ya, gitu. Itu intinya lah. Banyak teman banyak rezeki kan. Ya, begitulah. Banyak teman di meja makan. Waktu kita jaya. Tetapi di pintu penjara, di sana teman tiada. Teruskan nama. Cari teman memang mudah, tapi tak untuk sudah. Mencari teman memang mudah, tapi tak untuk selamanya. Sadu, sadu. Bila kamu asik di dekatku,
hati rasa sahdu. Satu hari tak bertemu, hati rasa rindu. Tapi semua perasaan cinta, tetapi hatiku malu untuk mengatakan. Sekarang Bang Hasan, bila kamu di sisiku, hati rasa syahdu. Satu hari tak bertemu, hati rasa rindu. Ku yakin ini semua perasaan cinta, tetapi hatiku malu untuk mengatakannya. Bila kamu di sisiku, hati rasa syahdu. Alhamdulillah. Sudah sampai sini, oke? Alhamdulillah. Alhamdulillah. Ada malam ini Banter Kaung TV jalan-jalan di Karang Sawah Tonjong. Ya. Di pecelelenya Bang Hasan nih, sama Bang Nur Irama. Ada Bang Hasan Irama. Ketemu, alhamdulillah. Sehat-sehat. Boleh salaman Bang Nur? Alhamdulillah. Oke, Banter Kaung TV. Oke, mantap. Oke, mau nambahin Bang Hasan? Sukses selalu buat Banter Kaung TV. Semoga bermanfaat untuk teman-teman semua. Iya. Oke, terima kasih juga Banter Kaung TV bisa hadir silaturahmi sama Bang Hasan di sini. Kapan-kapan kita bisa jumpa lagi. Ketemu lagi. Ketemu lagi. Oke. Selamat malam bersama Banter Kaung TV. Ya. Aron siapa ya? Hasan Irama. Oh, Pak Hasan ya? Iya. Sebelumnya Hasan. Kenalan dulu ya. Nama saya Eri Suwanto. Hasan Irama. Oh, Hasan Irama ya. Saya baru tahu jauh-jauh dari Banter Kaung ya, pengen. Pengen tahu katanya mirip Pak Roma Irama. Terus gimana, mirip enggak? Ya, mirip juga sih, ya. Mirip juga. Tapi yang sebelahnya juga agak mirip suaranya. Ya. Kalau ini lebih mirip suaranya. Alhamdulillah. Kalau Nur. Kalau muka mah ya muka lain. Muka Banter Kaung gitu. Ternyata hatimu buta. Buta karena tabir kepalsuan.